Ya, selamat sore, ini Benny lagi mau bikin tutorial untuk download dari embed upload ya, karena ini sudah di blokir oleh pemerintah Indonesia sehingga harus ada cara lain untuk mengaksesnya itu, dan ini agak agak ribet ya. Agak ribet. Ya, ini dibuka dulu seperti biasa. Ini dari pembuat linknya, mereka dapat uang dari klik kita di sini. Ya, nah ini saya akan tunjukkan kenapa kok harus pakai trik. Nah ini kalau beruntung kita bisa copy. Copy aja di sini. Nah, kita tetap harus pakai proxy ya. Saya pakai sentoo.com. Kalau enggak bisa, coba cari online proxy di Google. Nanti coba salah satu aja. Ya, ini saya tutup aja. Ya, ini bisa dibuka ya. Nah, cara kedua adalah kita buka yang keduanya pakai check shot. Ya, kita buka dulu ini. Dia link box ini nggak bisa, kita harus buka manual dulu. Banyak banyak ininya ya, hati-hati ya, salah klik bisa banyak pop up ya. Ini pop up ini ya. Ini link boxnya sudah kebuka. Ya, ini skip ya, skip, kita skip. Oke, nah SHST ini agak rewel. Saya lebih suka pakai ini, checkshoturl.com. Kita masukin aja di sini, ya. Masukin di analyze, analyzing. Terus ini akan keluar nih. Nah, embed upload ini kan nggak bisa diakses dari Indonesia. Kita harus pakai proxy. Very simple. Ya, ini yang ini juga kita sudah buka. Misalnya saya mau pakai ini solid file. Ya. Ya, sabar ya. Nah, ini di copy dimasukin ke sini tanpa proxy. Kita kalau download langsung harus tanpa proxy ya. Ini masih ada ya, masih ada download di sini sama di ini. Ya, masih ada download yang, tapi lambat semua. Udah, setelah itu tinggal ini ya, gini. Sekali lagi ini banyak pop-up ya, harus tahu yang mana yang. Nah, ini download linknya. Kalau mau masukin di ini, di download manager, di copy dulu ini. Yang bisa hanya solid files, yang lain nggak bisa, harus klik langsung download di browser. Oke, sekian dulu, terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat.